نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد قال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم يندرمتي Mursi dan seluruh jatuh kuasa surau Al-Husinin, KLCC, para pegawai Petronas, muslimin, muslimat, para ustaz, para adik ulama yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izinnya, di atas inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan tugas tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini dalam kita melaksanakan tugas kita seharian sebagai pegawai, sebagai staff dan sebagai apa juga tugas dan peranan kita di jabatan ini. Dan tugas kita lebih penting juga ialah untuk kita meletakkan kedudukan yang ada pada diri kita itu sebagai wasilah untuk kita mendapatkan mardha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga Allah Taala masih memberikan kita nikmat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Banyak-banyak nikmat yang Allah berikan ini, kemuncak kepada nikmat itu ialah nikmat Islam, nikmat iman. Tidak ada lagi nikmat yang lebih besar melainkan nikmat yang meletakkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah, menuruti segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita istiqamah bersama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa meletakkan diri kita pada keadaan yang sentiasa diberikan maknanya hidayah daripada Allah. Setelah mana kita melaksanakan, kita hidup, kita tidur semalam dan kita boleh bangun pagi seperti biasa. Dan hari ini kita berada pada bulan disebut sebagai bulan hari Jumaat. Kita berada pada hari Jumaat yang mulia ini yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita baru sahaja melepasi beberapa, maknanya kita sebut sebagai beberapa hari dan waktu yang meletakkan kita hampir dan hampir sehampir-hampirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita dituntut di maknanya di sangat-sangat digalakkan untuk kita melaksanakan ibadat korban. Baru sahaja kita melaksanakan ibadat korban, baru sahaja kita melalui Aidul Adha beberapa hari yang lalu, dan mudah-mudahan muslimin muslimat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap di antara kita yang telah melaksanakan amanah yang disebut sebagai amanah harta, amanah harta yang telah kita gunakan untuk kita melakukan ibadat korban, dan mudah-mudahan sesampainya ibadat korban kita, daging korban yang telah diagih-agihkan di seluruh pelosok dunia ini, mudah-mudahan akan menjadi saksi yaumil mahsyar nanti, insyaAllah akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang ada ini sama-sama kita duduk sebentar untuk kita memperingatkan diri kita masing-masing seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakkir fa inna dzikratan faul mu'minin. Ingat, memperingatilah kamu kerana sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan setiap di antara kita ini satu perkara yang sangat penting. Sehingga mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, di antaranya yang kita selalu biasa dengar iaitu surah Al-As, surah yang disebut yang menyebutkan soal masa,
Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa manusia ini sentiasa dalam keadaan kerugian. Semua manusia akan dalam keadaan rugi kecuali bagi mereka illal ladina amanu, kecuali bagi mereka orang yang beriman di kalangan kamu. Wa amilus salihat, tak cukup kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu hendaklah menjadi orang yang beramal soleh. Bila mana kamu beriman kepada Allah, jangan lupa kamu beramal soleh. Wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setelah mana kamu beriman dan beramal soleh, pastikan juga kamu menyampaikan kepada orang lain dengan kesabaran dan kebenaran, menyampaikan ilmu seperti mana telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ballighu anni walau ayah, sampaikanlah wahai sekalian manusia, sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana lain, dalam perkara lain, Allah Subhanahu wa taala juga mentarbiah mendidik manusia ini. Bila mana sehari semalam Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan supaya kita diperingatkan sebanyak 5 kali. Itulah yang disebutkan solat 5 waktu, dan setiap waktu kita ada azan, azan subuh. Bila masuk subuh kita teringatkan as-salatu khairun minan naum. Bila masuk zuhur, asar, maghrib dan isya, juga itu merupakan satu peringatan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kalimah azan tersebut, di antaranya kita mendengar kalimah hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Menyebut kepada kita, tuan-tuan muslimin muslimat dalam hati Allah Subhanahu wa taala, bahawa hanya orang yang solat saja akan mendapat kejayaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersempena dengan bulan yang penuh kemuliaan ini, kita berada pada bulan Zulhijjah. Kita sudah berada pada bulan pengakhiran. Kita sudah berada di hujung tahun bulan Islam. Selepas bulan Zulhijjah ini kita akan masuk bulan baharu pula, awal Muharram. Maknanya bulan dalam kalendar Islam, Zulhijjah ini adalah bulan yang terakhir pada umat Islam. Mudah-mudahan muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menghayati sebaik-baiknya akan bulan Zulhijjah yang kita nikmati pada hari ini. Pada bulan Zulhijjah ini kita dihidangkan dengan berbagai kisah, berbagai ibrah yang telah berlaku pada ribuan tahun yang lalu. Di antaranya kita dihidangkan dengan kisah bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Padat dengan mesej yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini telah menunjukkan kesetiaan ataupun menunjukkan walak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, satu perkara yang difikirkan logik pada akal manusia, maka tidak mampu dilakukan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah As-Saffat ayat 102, muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengarahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail. Satu perkara yang bila difikirkan logik pada akal manusia, tak mampu untuk dilakukan oleh manusia. Tetapi inilah ibrah yang boleh dijadikan sebagai pengajaran untuk kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kita melihat kisah pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita juga diceritakan bagaimana suasana dalam hari raya kurban ini dituntut setiap umat Islam. Bila mana Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan anaknya Ismail, dan anaknya Ismail pula sanggup menjadi kurban, maknanya menerima dengan rela hati tanpa hujah, tanpa alasan. Inilah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyebutkan tentang bagaimana bila mana Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah kepada seorang nabi, kepada dua orang nabi yang juga istrinya Siti Hajar, mereka menerima perintah Allah ini tanpa hujah Allah. Tanpa hujah, maknanya tanpa notis. Ya, berbeza dengan kita, bila mana Allah Ta'ala turunkan arahan, bila mana Allah turunkan perintah, kita hujah, kita belok sana, kita belok sini. Nah, kita meletakkan kadang-kadang perintah Allah itu pada kesesuaian hawa nafsu kita. Bila kita merasakan perkara tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, maka pada waktu itu kita mengeluarkan hujah yang kadang-kadang jauh daripada landasan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Bila mana Allah Ta'ala arahkan kita untuk melaksanakan syariat Allah, kadang kita menghujahkan perkara-perkara yang tidak mana tidak masuk akal pada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah, pada akhir zaman ini, pada zaman kita ini, kita dituntut pula untuk melakukan korban, hari raya korban, maknanya mengorbankan sebahagian, satu bahagian, dua bahagian daging untuk kita edarkan, agihkan kepada muslimin muslimat di seluruh pelosok dunia ini. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah, sama-sama kita mengucapkan tahniahlah kepada semua kita yang telah mengambil bahagian. Saya mengucapkan jazakallahu khairan jaza kepada semua yang telah mengambil bahagian dalam kurban pada baru-baru ini, terutamanya kepada yang telah menyumbang kepada Muslim Care Malaysia, yang mana telah kami beberapa misi yang telah dijalankan di Sabah, di Sarawak, dan juga saya melihat dalam beberapa grup WhatsApp juga pergi ke Vietnam, pergi ke apa ni, ke Kamboja dan sebagainya lah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengorbanan tuan-tuan. InsyaAllah pada masa yang ada lagi ini, saya berhajat untuk membacakan semula khutbah widah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih lagi berada pada pertengahan bulan Zulhijjah ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah membacakan khutbah widah Nabi yang disebut sebagai khutbah terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh manusia pada waktu itu, bertarikh 9 hari bulan Zulhijjah tahun 10 Hijri di lembah Urara padang Arafah. Rasulullah membacakan khutbah ini, maknanya khutbah terakhir Nabi. Dalam satu riwayat muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana tertegaknya Islam di negara Madinah, atau kita sebut tertegaknya daulah Islam di negara Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali patah balik ke kota Makkah, kota kelahiran baginda, kota asal baginda, untuk baginda kembali ke Makkah dengan tujuan untuk membuka Fathul Makkah. Membuka Makkah maknanya membawa lembaran baru kepada kota Makkah supaya Makkah juga merdeka seperti mana telah berlaku di negara Madinah. Muslimin dirahmati Allah sekalian, dalam satu riwayat menyebutkan bila mana sampai ke kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi disambut oleh ramai manusia pada waktu itu. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bukan sekadar seorang nabi, tetapi bila baginda sallallahu alaihi wasallam datang sebagai seorang penguasa pada waktu itu, sebagai ketua negara Madinah pada waktu itu, dan mereka hadir dengan rombongan yang ramai dan persediaan yang banyak, barang-barang kebajikan yang banyak yang boleh diberikan kepada masyarakat di kota Makkah pada ketika itu. Saat pengakhiran kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah, kita lihat tuan-tuan majlis Allah, khutbah widah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, saya membacakan semula khutbah Nabi SAW, maknanya kita syarah tentang isi khutbah Nabi SAW. Saya bacakan mafhum khutbah terus. Khutbah Nabi SAW, wahai sekalian manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak pasti sama ada sesudah tahun ini dalam keadaan seperti ini, tidak ada lagi akan bertemu dengan kamu sekalian. Wahai saudara-saudaraku sekalian, bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci buat kamu, seperti hari ini dan bulan ini yang suci sampai datang masanya kamu akan sekalian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasti akan kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu. Wahai manusia sekalian, kamu akan diminta untuk dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan kamu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku sudah menyampaikan berita ini kepada kalian. Barang siapa telah diserahkan amanah, tunaikanlah amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Bahwasanya semua riba sudah pun diharamkan, bahwasanya semua riba sudah tidak berlaku lagi, tetapi kamu berhak menerima kembali modal kamu. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap orang-orang lain, dan janganlah pula kamu teraniaya. Janganlah kamu teraniaya dan jangan kamu menganiaya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan bahawa tidak boleh lagi melakukan riba, dan bahawa riba Abbas bin Abdul Muttalib sudah tidak berlaku pada hari ini, bermula pada hari ini. Bahwasanya semua tuntutan darah selama jahiliyah tidak lagi berlaku. Dan bahwasanya tuntutan darah pertama akan aku hapuskan ialah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib
Kemudian daripada itu, saudara-saudara sekalian, hari ini hasutan syaitan yang diminta disembah di negeri ini sudah putus untuk selama-lamanya. Kalau kamu turutkan dia, walaupun dalam hal yang kamu anggap kecil, yang bererti merendahkan segala amal perbuatanmu, nescaya akan senanglah dia. Dia ini maksudnya syaitan. Oleh kerana itu, peliharalah agamamu ini sebaik-baiknya, saudara-saudaraku sekalian. Menunda-nunda larangan di bulan suci bererti membesarkan kekufuran. Dengan itu, orang-orang kafir itu tersesat. Pada satu tahun mereka langgar, dan pada tahun lainnya mereka sucikan untuk disesuaikan dengan jumlah yang sudah disucikan Tuhan. Kemudian mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah, dan mengharamkan pula apa yang telah dihalalkan Allah. Zaman itu, kata Nabi SAW, zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan terus berputar dan berputar. Jumlah bilangan menurut Tuhan, ada 12 bulan. Jumlah bilangan bulan menurut Tuhan ada 12 bulan. 4 bulan diantaranya ialah bulan suci. 3 bulan berturut-turut dan bulan Rajab itu antara bulan Jamadil Akhir dan bulan Syaban. Kemudian daripada itu, saudara-saudaraku sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, istri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Hak kamu atas istri kamu ialah kamu tidak mengizinkan orang yang kamu tidak sukai menginjakkan kaki di atas lantai rumahmu. Dan jangan pula kamu sampai mereka secara jelas membawa perbuatan yang keji dalam rumah tangga kamu. Kalau mereka sampai melakukan itu, Tuhan mengizinkan kamu berpisah tempat tidur dengan mereka, dan boleh memukul mereka dengan satu pukulan yang tidak sampai mengganggu emosi mereka. Apabila mereka sudah tidak lagi melakukan itu, maka kewajiban kamulah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan sopan santun dan penuh akhlak yang mulia. Berlaku baiklah kamu, saudara-saudaraku sekalian, terhadap istri-istri kamu. Mereka itu kawan-kawan yang membantu kamu. Mereka sahabat kamu, susah dan senang. Mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehormatan mereka dihalalkan buat kamu dengan nama Allah. Perhatikanlah kata-kataku ini, saudara-saudaraku sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyampaikan ini ada perkara yang sudah jelas aku tinggalkan di tangan kamu, yang jika kamu pegang teguh, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Ya inilah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasul. Wahai manusia sekalian, dengarkan kata-kataku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, kamu akan mengerti bahawa setiap muslim adalah saudara muslim yang lain. Perhatikan bahwasanya muslim adalah saudara muslim yang lain, dan kaum muslimin semuanya adalah bersaudara. Tetapi seseorang tidak akan dibenarkan mengambil sesuatu daripada saudara-saudaranya, yakni mengambil hak saudaranya tanpa izin, kecuali jika dengan senang hati diberikan kepada mereka. Wahai saudara-saudaraku sekalian, janganlah kamu menganiaya diri sendiri. Wahai saudara-saudaraku sekalian, jangan kamu menganiaya orang-orang yang berada di bawah kamu. Wahai saudara-saudaraku sekalian, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku sampaikan, ya Allah, sudah aku sampaikan beritamu. Katakanlah kepada mereka bahwa darah dan harta kamu oleh Tuhan disucikan. Seperti hari yang mulia hari ini, maka sampai masanya kamu sekalian pasti akan berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah aku sampaikan berita ini. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, demikianlah kandungan khutbah wida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat menyebutkan maknanya, kalau kita simpulkan daripada keseluruhan isi kandungan khutbah wida Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita boleh jadikan sebagai ibrah, kita jadikan sebagai amalan untuk meningkatkan ketakwaan, ataupun disebut sebagai pesanan, sebagai tazkirah,
Anda melihat beberapa perkara. Yang pertamanya, Nabi SAW menyebutkan tentang amanah. Nabi menyebutkan di awal khutbah tadi, disebut tentang amanah. Bila sebut amanah, ini merangkumilah amanah. Amanah seseorang Islam sebagai seorang mukmin, amanah sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, amanah kita untuk memastikan kita ini melaksanakan hukum dan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita dan ahli keluarga kita. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah. Seperti mana kita mempercukupkan keperluan anak-anak kita, keperluan sekolah anak kita, keperluan makan minum anak kita, istri kita, demikianlah keperluan agama mereka mesti juga menjadi tanggungjawab kita, nak pastikan bahwa istri dan anak-anak kita tidak terpisah daripada mereka, dekat dengan Allah. Amanah istri, amanah anak, amanah harta, amanah pangkat, amanah kedudukan yang kita miliki, apa juga yang kita ada, hendaklah kita laksanakan amanah yang telah disebutkan oleh khutbah wida Nabi SAW. Bulan terakhir dalam bulan kalender Islam ini, lebih kurang kita ada lagi dalam 2 minggu untuk kita masuk ke awal Muharram. Maknanya kita akan masuk pada tahun 1436 Hijri. Tahun baru lagi lah, tahun baru Islam. Yang kedua, Nabi SAW memberikan amanah, memberikan maknanya khutbah. Dalam khutbah Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang riba. Nabi menyebutkan bahawasanya semua umat Islam, semua manusia mesti jauhkan diri mereka daripada perbuatan mengambil riba. Keseluruhan kehidupan, udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar pada ibadat solat saja, tetapi dalam seluruh kehidupan kita, berkahwin mesti ikut cara Islam, kita bermuamalat mesti ikut cara Islam. Ya, kita berkahwin cara Islam, pilih istri yang menutup aurat, yang solat, yang boleh ditarbiyah, boleh diajar, bukan sekadar kita lihat pada kecantikan dan hartanya, tetapi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita melihat yang lebih penting adalah pada agamanya. Karena agama itu adalah masa depan dalam kehidupan. Ya, kalau kita sebut tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa depan kehidupan ini adalah akhirat. Masa depan kehidupan adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka riba ini perlulah kita jauhkan. Kalau kita ada riba dengan riba, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan perumpamaan ataupun ancaman kepada orang yang mengambil riba. Apabila mereka bangkit yaumil mahsyar nanti, mereka akan bangkit dalam keadaan mereka itu seolah-olah mereka dibangkitkan seolah-olah kerasukan oleh syaitan. Tuan-tuan perhatikan, orang kena nampak oleh histeria kalau di sekolah-sekolah, di asrama dan sebagainya, ada pelajar-pelajar murid-murid yang kena histeria, maknanya dia kena rasuk dan sebagainya, kena gangguan jin dan sebagainya. Demikianlah perumpamaan orang yang makan riba ini, bila mereka bangkit di yaumil mahsyar, Allah Ta'ala tidak namanya tanda orang yang mengambil riba, makan riba, dia buat bisnis mesti riba. Riba ini maknanya dia mengambil keuntungan yang keterlaluan sangat, berlipat kali ganda, sehingga melanggar syariat Allah Ta'ala, maknanya dia terlibat dengan riba. Orang seperti ini di yaumil mahsyar nanti, mereka bangkit dalam keadaan mereka dirasuk oleh syaitan. Na'udzubillah, tuan-tuan dan mati Allah. Yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan dalam khutbah wida Nabi tentang jangan kamu menganiaya dan jangan kamu teraniaya. Jangan kamu menganiaya, maknanya kita jangan menzalimi orang yang berada di bawah kita. Suami jangan menganiaya istri, istri jangan menganiaya suami, suami istri jangan menganiaya anak-anak. Apa yang masukkan dengan aniaya? Maknanya kita menganiaya istri kita, biarkan istri kita tidak membuka aurat, tidak menutup aurat. Kita biarkan istri kita pergi bekerja tak pakai tudung, itu kita menganiaya dia. Ya, kita biarkan anak-anak kita tidak belajar Al-Quran, kita menganiaya anak kita. Itulah disebut sebagai amanah. Demikian juga dengan sebaliknya. Tuan-tuan dipikir, kalau kita seorang bos, seorang ketua jabatan dan sebagainya, kita jangan aniaya staff kita. Staff kita waktu solat kita biarkan mereka tidak solat. Sebab itulah bila disebut kalimat Allahu Akbar, itulah kalimah menyebutkan Allah itu lebih besar daripada segala-galanya yang kamu miliki. Allah lebih besar daripada pangkat kamu, daripada kereta kamu, daripada pangkat kamu, daripada segala-galanya. Bila dengar kalimah Allahu Akbar, maka wajibkanlah diri kita, kita berhenti, kita kembali kepada Allah. Ya? Bahana, ancaman, bila kita dengar azan, kita tidak menghindarkan azan, kata para ulama, kita akan melihat pada kehidupan kita sentiasa sibuk saja.
Kan tuan-tuan tengok kadang masa kita tak cukup, ya. Kita balik petang, balik kerja pukul 5, pukul 6 tak sempat pergi masjid. Sebab apa? Masa tak cukup. Kita terkejar-kejar masa. Pagi pergi kerja pula tak sempat pergi, sebab apa? Kadang-kadang kita kena muhasabah, kadang-kadang kita melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah bila? Hak Allah bila masuk waktu solat kita kena laksanakan hak Allah. Janji Allah, tuan-tuan, para ulama menyebutkan, bila kita tunaikan hak Allah, Allah akan tunaikan hak kita. Hak kita ni apa dia? Allah lapangkan masa kita, Allah mudahkan kerja kita, Allah mudahkan permusafiran kita, Allah mudahkan perjalanan kita. Allah Subhanahu wa taala sentiasa mudahkan perjalanan. Walladzina ja'alu fina lanahdiyanna lahum subulana. Allah Ta'ala menyebutkan maknanya, bila kita meletakkan agama ini satu perkara yang penting dalam kehidupan, maka Allah Ta'ala pandu kehidupan kita. Yang keempat, Nabi menyebutkan juga dalam khutbah tersebut, jangan kamu menganiaya, jangan kamu teraniaya. Maknanya kita jangan relakan diri kita juga dizalimi oleh orang. Bila orang menzalimi kita, kita tidak boleh meredakan kezaliman. Itu maknanya yang disebut oleh Nabi SAW. Orang buat zalim, kena lawan zalim. Ya? Orang buat salah, kita tegur salah. Seorang ayah yang salah, anak boleh tegur dia. Ayah ni buat salah, buat benda yang salah. Tegur. Hatta imam pun kalau buat salah, kita boleh tegur imam. Tapi teguran yang berhikmah. Seorang imam, maknanya ulama, apa ni, ketua, pemimpin dan sebagainya, kita boleh tegur dengan berhikmah. Yang keenam, Nabi SAW menyebutkan juga tentang pelihara pada diri kamu agama kamu. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, pelihara agama kamu ini, tuan-tuan hormati Allah, yang disebutkan oleh para ulama, itulah tiang agama Allah. Itulah tiang agama. Apa tiang agama? Solat 5 waktu sehari semalam. Ya, insyaAllah kita semua yang berada di dalam surau ini, orang-orang yang sentiasa tidak tinggal akan solat 5 waktu. Solat 5 waktu ini, tuan-tuan hormati Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan dalam kehidupan kita, kita solat di awal waktu. Kita tidak mampu menjadi seperti mana solat Sayyidina Umar. Tak mampu kita menikmati solat para sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan tengok bagaimana Sayyidina Umar ketika dia solat, ketika dia imam subuh, dia ditikam oleh Abu Lu'lu'a Al-Majusi. Ditikam dalam keadaan dia ditikam berkali-kali, tuan-tuan terhormati Allah SWT. Dia pisau yang digunakan menikam Sayyidina Umar melekat pada perut Sayyidina Umar. Pada waktu itu Sayyidina Ali nak cabut, tak boleh, terlalu sakit. Maka kata Sayyidina Umar, biarkan aku solat 2 rakaat. Bila solat 2 rakaat nanti tolong cabut pisau tersebut. Pendekkan ceritanya, tuan-tuan, selesai solat dicabut, maka Sayyidina Umar tak rasa apa-apa. Itu standard, maknanya kehebatan keimanan, hebatnya imam para sahabat Nabi SAW. Maka sudah tentulah kita tak mampu tak sampai tahap sahabat Nabi ini. Tetapi bagaimana kita tak mencapai tahap solat yang disebutkan solat kualiti yang khusyuk ini, tuan-tuan rahmati Allah, para ulama menyebutkan solat kamu di awal waktu. Dan kalau kita naik flight, naik kapal terbang, tuan-tuan rahmati Allah SWT, kita kena datang awal 2 jam, awal sejam. Lewat daripada 5 minit tutup gate, betul tak? Tuan-tuan, sama-sama kita pergi ke Vietnam, pergi ke Kemboja, Kelangkabut, pergi kerja flight. Kerja flight, tuan-tuan, ini nak kejar jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat. Kenapa kita tak boleh lebih baik? Kita tak boleh buat lebih baik daripada kita pergi kejar flight kita. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, yang seterusnya Nabi menyebutkan tentang orang Muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslu baina akhawaikum. Akhawaikum. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran dan dalam khutbah wirid Nabi juga menekankan orang Muslim itu adalah bersaudara. Maknanya bersaudara, tuan-tuan rahmati Allah, kewajiban setiap Muslim di antara Muslim yang lain, bila ada Muslim yang susah, wajib Muslim yang tak susah membantunya. Tak kira lah di mana Muslim tersebut, di seluruh pelosok dunia, di Gaza, di Palestine, di Syria, di Kemboja, di Vietnam, di mana saja umat Islam juga wajib membantu seperti mana maknanya semampu yang kita boleh sampai. Yang terakhir, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebutkan tentang antaraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah sunnah rasul. Nabi berpesan, aku tinggalkan kepada kamu ini dua benda besar ini. Dua perkara besar ini. Kamu pegang dua ini, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Itulah disebut sunnah Al-Quran, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dua perkara ini, kamu tidak tinggalkan kata Nabi SAW, maka kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Tonton rahmati Allah, Al-Quran,
Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Masya Allah, hari ini Al-Quran ini kita kena jadikan, kalau kita umpamakan Al-Quran pada hari ini sebagai iPad, sebagai note, sebagai handphone yang canggih, Samsung dan sebagainya. Hari ini orang yang tidak memiliki handphone yang canggih-canggih ini, dia akan ketinggalan. Ketinggalan dari sudut maklumat, ya. Kalau dia pergi bermusafir, tak boleh jumpa jalan. Sebab apa? Tak ada wazir, tak ada apa ni GPS dan sebagainya. Dia akan sesak, tuan, macam saya tadi. Sebab ada GPS, dengan izin Allah, biiznillah sampai sini, tuan. Kalau tak ada GPS, tak sampai, tuan, ya. Sebab bangunan terlalu banyak, pening saya tengok bangunan terlalu banyak. Nak sebut pada kita, ketinggalan zaman pada hari ini. Demikianlah dengan Quran. Umat Islam yang tidak berpegang pada Quran, maka dia adalah umat yang akan ketinggalan apabila mereka berada di yaumil mahsyar nanti. Ada di, kalau ada di antara kita dalam dewan ini yang tak boleh baca Quran, kena cepat-cepat kita belajar Quran. Sebab Quran itu adalah manual asas untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran kita baca setiap hari. Ya, dan sunnah Nabi SAW kita juga amalkan. Sunnah Nabi SAW, baik sunnah yang sunat, baik sunnah yang wajib, dan seterusnya dalam perkara-perkara kehidupan kita ikut sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan rahmati Allah SWT, khutbah wida Nabi itu memberikan kita kesedaran, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, setakat itu saja tazkirah saya pada tengah hari ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita anda nak lancarkan derma untuk kita untuk pusat pendidikan di Sabah. Kami membangunkan pusat pendidikan formal informal. Formal ni kita buat sekolah rendah Islam lah. Kalau informal ni pusat-pusat pendidikan dalam bentuk pondok. Kita terus memerlukan sokongan dan dukungan umat Islam di mana saja kita boleh sampai. Mudah-mudahan tuan-tuan kita terus membantu. Kita jangan bosan, jangan kita jemu untuk kita terus membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga di belakang tu pamflet kita boleh dapatkan untuk tuan-tuan masukkan dalam akaun. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullah wa la asmi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.